Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-murid labudalahu bin qaidin wa dalil. Seseorang yang sedang mencari kebenaran, orang yang lagi belajar benar, namanya murid, perlu pemimpin, perlu guidance, guide, dalil. Li'annahu fi bariyatin, karena orang lagi belajar benar itu, murid itu sama dengan di padang pasir, ya, ya. Fiha aqarib, yang banyak apa kala jengkingnya, wal asyar al muzmirah, wa hayatin, dan juga banyak ular, wa afatin, dan banyak berbagai macam penyakit-penyakit, wa atas, dan juga rasa lapar yang tinggi, kehausan, wa sibah, dan banyak macan, ya, muhlikatun, yang bisa membinasakan. Fayuhadziruhu min hadhil afat, nanti guru itulah, pembimbing itulah, dalil itulah yang akan memberitahukan kepada sang murid supaya berhati-hati. Ya, perlu ada yang mimpin, ada yang membimbing, misalnya ada yang nuntun, itu pentingnya. Jangan lonong sendiri aja. Wa yadulluhu ala mawdi' ilma wal asyar al muthirah, nanti dia yang akan membimbingnya, menunjukkannya satu tempat yang ada air, ada pohon-pohon yang rindang, yang sejuk, yang berbuah pohonnya. Fa idza kana wahduhu min ghairi dalil, au fa idza kana wahduhu, tetapi seorang murid ketika sendirian datang sendiri, beli kitab di toko buku, dibaca sendiri, diamalkan sendiri, diuridin sendiri, tanpa guru, gitu. Ya, min ghairi dalilin, tanpa ada guide, waqa'a fi ardi masba'atin wa'irah, kathiratus sibah, dia nanti akan terjerumus masuk ke daerah yang banyak serigalanya, banyak macannya. Iya. Yang terjal, ya, yang berbukit-bukit, banyak macannya, banyak ularnya, hati-hati, kathiratus sibah. Walakari balhayat, ya, kala jengking ular melulus itu. Walafat, dan segala berbagai macam penyakit. Jadi, ya, itulah terjadi banyak, sampai sekarang juga masih ada yang belajar sendiri, puasa sendiri, khalwat sendiri, zikiran sendiri, kemudian semuanya sendiri belajar dari guru. Akhirnya ketemu sama Jibril, ketemu sama apa lagi? Ketemu sama para wali-wali alam dunia, pernah ketemu sama Kanjeng Nabi Muhammad, ketemu sama wah macam-macam. Itu kan macan dulu, serigala semuanya. Dan orang tidak sadar. Itulah kira-kira. Iya. Yang datang ya setan, yang ngaku jadi Tuhan, kan gitu. Ya musafiran fi tariqid dunya, wahai seorang musafir yang lagi menuju dunia, la tufariq al-qafilah wad-dalil war-rifqah war-rufaqa, jangan jauh-jauh, jangan meninggalkan kafilah yang kau tumpaki, wad dalil, dan juga para guide, petunjuk jalan, warufaqa, teman-teman seperjalanan juga, jangan menyusahkan diri, jangan jauh-jauh, bersama-samalah dengan mereka. Wa illa zahaba minka maluka waruhuka, bisa-bisa engkau akan kehilangan harta dan kehilangan nyawa, dirampok di tengah jalan. Jadi perlu kebersamaan itu perlu dengan teman-teman yang lain, dengan murid yang lain, bermusyawarah setiap saat dan sebagainya. Jangan kurang nanya sama guru, itu aturannya seperti itu. Nanti kamu dirampok, hartamu hilang, nyawamu juga hilang juga. Wa anta
ya musafiran fi tariqil akhirah, dan kamu itu musafir di dunia, dan kamu yang musafir di akhirat, gimana? Kun abadan ma'adalis, selamanya engkau harus bersama guide, penunjuk jalan. Ila ayusilaka, sampai dia mengantar kamu sampai tujuan. Ilal manzili, sampai ke rumah. Ya makanya, siapa yang ngantar ya? Jangan ketemu di jalan. Iya, ketemu jalan hanya. Ya yes, ketemu di jalan, enggak tahu asal-usulnya orang mana, enggak tahu asal. Terdengar dia sakti, banyak ilmunya, waliullah, berminta-minta, akhirnya ujung-ujungnya cari harta karun. Itu harus tahu asal-usulnya mana, orang mana. Ya, dicek dulu. Coba sembahyangnya benar enggak? Ternyata begitu imam, alhamdulillah rabbil alamin, usgah. Jadi standarnya syariah juga, paham enggak? Iya, enggak tahu. Ya banyak kan kita baca Quran juga enggak bisa, hukum Allah juga enggak tahu. Ngaku jadi mursyid, kamu ya percaya juga kan? Hanya karena modelnya bisa sulap-sulapan gitu aja persoalannya. 1 juta jadi 2 juta kan gitu. Tetapi dasar nasib buruk ya, ketemu mursyid yang benar, kamu ya enggak percaya. Enggak, belum mungkin. Urpebe susah. Iya. Buat makan aja enggak ada utang sama saya sih. Standarnya apa? Standarnya syarat saja. Udah, itu aja dulu. Iya, jangan macam-macam. Masalah kesaktian, masalah itu urusan kedua. Iya. Ikhdimhu fit tariq, ya, dalam perjalanan belajar benar, coba kamu berkhidmatlah kepada guru tuh. Lalu setelah itu wa ahsin adabaka ma'ahu. Kemudian juga yang sopan, yang tata krama, ya. Jangan selontrang. Iya. Wala takhruj an ra'yihi. Iya, kemudian jangan keluar dari pendapatnya. Maksudnya jangan sok menyangkal. Saya boleh, silakan kamu nyangkal, saya boleh. Kalau saya menurut kamu saya salah, silakan disangkal. Enggak ada masalah, enggak dosa kok. Enggak dosa saya. Buya, ada apa? Salah Buya tuh. Oke, silakan, di mana salahnya? Mana dalilnya? Mana alasnya, kan gitu. Iya. Boleh. Di cadang pikiran boleh menyalahkan guru, boleh. Asal yang sopan aja. Menurut hemat saya gitu. Agaknya pendapat pujiannya kurang kuat, alasannya gini-gini, kan enggak apa-apa masalah. Fayu'allimuka wa yuqarribuka ilaihi summa yastanibuka fi tariq liru'yatihi, akan mengantarkan kepada kamu, mendekatkan kepada Tuhanmu, kemudian juga dia akan tuntun terus ya ke arah jalan sampai kamu bisa melihat, bertemu dengan Allah. Ya. Najabatuka, kecerdasan kamu, wasidkuka, dan juga kejujuran kamu, wahidkuka, dan kejenis kepintaran kamu. Ya. Fayasiru, fayusayiruka amiran, sampai kau di situ menjadi seorang pangeran, artinya menjadi master di situ, menguasai fiha. Wa sultanan, dan punya kekuasaan ala ahliya di atas penduduk bumi ini.